Kabupaten Serang sedang bersiap untuk menjadi pusatnya kedelai. Hal ini ditandai dengan berhasil dikembangkannya teknologi baru dalam menanam kedelai yang dinamakan tumbuhan mikroba gogol kedelai atau MIGO di Desa Raca Sanggal, Kabupaten Serang oleh Profesor Ali Zum Mashar. Panen pertama dari jenis tanaman kedelai ini diuji coba langsung oleh Ratu Tatu Khasanah, pemimpin Golkar sekaligus Bupati Serang. Setelah melalui proses uji coba, Ratu Tatu Khasanah mantap menyatakan kesiapan Kabupaten Serang untuk mengembangkan lebih lanjut jenis tanaman kedelai MIGO tersebut. Bagaimana tidak, hasil panen tanaman kedelai MIGO di Serang ini mencapai 4,5 hektar yang bahkan melebihi hasil pada umumnya, yaitu 2,5 hektar. Dengan begitu, tanaman kedelai MIGO yang tumbuh di Serang ini kualitasnya dijamin bisa menyaingi kedelai impor. Keberhasilan Serang dalam menuju pusat kedelai ini tentu bukan tanpa sebab. Profesor Ali Zum Mashar mengaku, dukungan dari Ratu Tatu Khasanah sejak 10 tahun belakangan dalam penelitian tumbuhan kedelai MIGO lah yang menjadi tombak keberhasilannya. Bahkan Ratu Tatu Khasanah, pemimpin Golkar itu pun siap menerima tantangan dari Menteri Pertanian untuk mengembangkan 500 hektar kedelai MIGO yang diharapkan mampu membantu Indonesia dalam mengatasi ketergantungan impor kedelai. Bersama Ratu Tatu Khasanah, Golkar bekerja nyata, kembangkan produk lokal untuk Indonesia lebih mandiri, bahkan pangan agar tidak perlu impor.